Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel C2 Speed. Pagi ini ya. Di sini kita ada dua buah noken as ya, atau camshaft untuk sepeda motor Honda Astrea. Honda Supra X 125 atau Karisma, Honda Kirana. Dan apa sih perbedaannya buat noken as racing dan standar? Tetap ikuti, jangan kemana-mana. Kita akan ukur dan kita akan bocorkan apa perbedaan noken as standar dan racingnya. Oke, biar kalian gak penasaran lagi ya, sekarang akan langsung saya ukur noken as racing versus standar ini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti biasa kita menggunakan sebuah sigmat ya, sebuah sigmat untuk mengukur pinggang dan juga lob atau hubungannya ya, hubungan pada noken as standar atau dan juga racing ini ya. Langsung aja guys, standar racing atau racing ini, cam racing ini mempunyai hubungan yang cukup tinggi guys. Pertama kita ambil racing dulu, mempunyai hubungan yang cukup tinggi, hubungan yang cukup tinggi. Dan kita ukur dulu pinggangnya. Di sini pinggangnya 21. Oh maaf, pinggangnya 26 ya. Di sini pinggangnya 26. Terlihat jelas ya, 26. Kita tulis di sini 26. Dan untuk hubungan atau untuk yang buang juga ya. Untuk bagian buang juga sama 26. Dan untuk hubungannya, hubungannya 32. 32 hubungannya. Yang ini juga sama ya, bagian isap dan buang 32. Kita catat dulu. Oke. Dan untuk camshaft standar ya, kita ukur pada bagian pinggang. Dua delapan pinggang, 28. Untuk bagian buangnya juga sepertinya biasanya sama ya. Untuk bagian buang juga sama, 28 ya. Dan untuk hubungannya, kita ukur hubungannya 32. Untuk bagian isap, bagian isap pun sama. Oke. Nah, di sini yang membedakan standar dan racing itu adalah untuk cam sub racing ya. Pinggang 26 mm dan tinggi hubungan 32 mm ya. Sedangkan untuk standar pinggang 28 dan hubungan 32 mili ya. Secara logis aja jika dikurangi lip pada noken as ini, bukan lip pada klep ya, bukan lip pada klep tapi lip pada noken as. Untuk racing tinggi hubungan 32 dikurangi 26 sama dengan 6 mili ya.
sisanya 6 mili. Lip cam sama dengan 6 mili untuk yang racing ya. Sedangkan untuk yang standar 32 tinggi bubungan dikurangi 28 sama dengan 4. Lip cam standar 4 mili guys. Jika dihitung tinggi bubungan dikurangi pinggang ya. Dan biasanya akan berbeda jika dipasang, ada juga yang sama ketika dipasang, ada juga yang berbeda. Namun untuk Honda Karisma biasanya berbeda ya. Jika sudah dipasang di head, ukuran lip pada klepnya akan beda, walaupun lip pada knock and ass biasanya sedikit, dan jika setelah dipasang lipnya akan meningkat. Cara ukurnya seperti yang kemarin di video sebelumnya ya, semoga kalian paham cara mengukurnya seperti apa. Sama saja ya, hanya saja untuk sepeda motor Honda Karisma Supra X 125 dan Honda Kirana itu gigi sintriknya 34, 360 derajat dibagi 34, itu rumusnya. Oke, selamat mencoba, terus berkarya. Selamat pagi Indonesia, Gaspol Mania. We'll be right back.